Berikut adalah hasil lengkap babak 16 besar Badminton Asia Championships 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lu Qingyao, Yang Pohan dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 42 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Uni Emirat Arab, Somi Romdani, dengan skor 21-9 dan 21-10 dalam durasi 31 menit. Di pertandingan lainnya, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Li Chuk Yu, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam durasi 42 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21-19 dan 21-16 dalam durasi 40 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emanuel Wijaya harus kalah dari pasangan Korea, Kim Won-ho, Jong Na-ang, dengan skor 18-21 dan 16-21 dalam durasi 45 menit. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, harus kalah dari pasangan Korea, Seo Seung-jae, Chae Yu-jung, dengan skor 18-21 dan 14-21 dalam durasi 43 menit.